この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Iya guys, balik lagi bersama saya di channel Ray Murcielago, Me Gusta El Murcielago. Dan di video kali ini gua bakal nge-review mobil Inferno Warrior ini ya. Sudah di full mod juga ya kan. Udah full mod, udah gua kasih Infinity Chip ya kan. Jadi enggak perlu ditanyain lagi ya. Dan by the way, karena dalam tanda kutip ya, ada beberapa angka yang ditampilin di mod itu kecil banget ya, sampai aku nggak tahu cak gimana cara bacanya ya kan, saking kecilnya ya kan, pakai mikroskop pun nggak dapat. Jadi ya kayaknya gua skip aja lah kalau soal modnya itu ya, bacain karakter apa angka-angka modnya itu ya, karena ya you know lah itu apa ya kan. Oke, karena karakteristiknya ini bahasa Chinese ya, jadi gua bakal coba terjemahin ya. Karakteristiknya adalah saat menggunakan continuous nitro tidak tercapai saat menggunakan nitro. Maksimum nitro speed selanjutnya tuh nambah 6,5 km per jam dan nitro powernya plus 10%. Dan langsung dapatkan nitro pertama ya. Maksudnya tuh lu mirip-mirip Vulcan lah ya kan. Kalau kita make nitro pertama langsung dapat nitro lagi gitu ya kan. Jadi intinya lu WCWW langsung dapat nitro secara instan gitu intinya ya. Oke, ya kira-kira kayak gitulah ya kan, untuk pasif dari mobil Inferno Warrior ini. Dan oke, kita langsung aja cek ke statistiknya ya kan. Dan bisa dilihat sendiri speed sama NT-nya lumayan tinggi, powernya juga lumayan tinggi, thrusternya standar ya, driftnya lumayan standar, dan turnnya lumayan bagus ya kok, dilihat dari statistiknya doang ya, lihat dari kasat mata ya kan. Kalau di matchnya kita nggak tahu ya kan, harus dicoba secara langsung ya biar kita tahu apakah benar secara statistik atau tidak ya kan. Oke, kita cek aja dulu modnya ya kan. Dan ya, ini udah pakai Infinity Chip, nambah speed, nambah power, nambah enteng. Dan mod yang gua pakai adalah kiri, tengah, dan ini enggak ada cabang ya, karena ada beberapa lihatlah top speednya enggak bisa gua baca sih, serius kecil banget anjir. Aduh agak disayangkan sih. Berarti ya sudah lah ya kan, mau gimana lagi, yang penting modnya kiri tengah. Oke lah ya kan. Oke, langsung saja kita ke trainingnya dulu ya, untuk tes speednya seperti biasa lah ya kan. Langsung saja, let's go. Iya guys, kita sudah masuk di trainingnya seperti biasa ya. Langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung test drive aja lah ya, let's go. Oke, gua bakal langsung CWW ya. Oke, mantap, 309,9. WCW 209,8. Dan asli ini bentar. Gua rada speechless nih sama pasif ini. Nah, ini hilang ya pasifnya ya. Ada lagi. Jadi gimana mau dapetin apa nih, 316 dong Bambang, nggak ngotak nih mobil Bambang, sumpah nggak ngotak sekali.
coba WCWW 320 WCWW dong, ngeri. Coba kita tes ininya, normal speednya 202,2 dan ya 281,2. Intinya gua nggak bisa berkata apa-apa lagi sih. Ini mobil serius ini pasifnya nyala mulu dah. Udah sih ini mobil paling kenceng yang paling gua rasain sih asli. Kayak nggak dikasih kesempatan buat ngelihat cewek secara normal aja nggak bisa ngelihat sih. Aktif mulu. Ya ampun, emang ini mobil bisa buat orang geleng-geleng kepala sih. Ya udahlah ya, langsung aja ke matchnya aja lah ya. Let's go. Oke guys. Oh, sudah dapat match yang pertama dan ya mapnya Madagaskar. Seperti biasa ya. Record kali ini emang makan waktu banyak ya, karena big update dan udah big update terus banyak ininya juga, banyak bugnya di sistemnya gitu, dengar sih. Jadi ya awal-awal big update tuh rasanya tuh kayak ya gimana lah ya kan, tapi nggak apa-apa lah ya kan, selama dapat matchnya gaskan saja ya. Let's go. Oke, ini WCW aja ya, nggak apa-apa lah ya kan, karena kan dapat nitro lagi. Oke, emang benar-benar, oh kadang ada juga ya kadang nggak aktifnya, tapi pasif mobil ini aktif mulu masalahnya. Aduh, kena. Sumpah, ini. Ini mobil nggak ngotak sih. Asli. Suwe. Ini mobil nggak ngotak sih. Ini mobil emang nggak ngotak sih. Ini mobil nggak ngotak sih. Ini mobil nggak ngotak sih. Yaudah ya, langsung aja di match berikutnya aja lah ya. Let's go. Oke guys, match kedua sudah nemu dan sejujurnya ini makan waktu yang cukup lama. Aduh, emang pusing banget sih aku sama match kali ini ya, bukan matchnya sih, sama record kali ini lah ya. Sampai dalam tanda kutip rada lelah aku nunggunya sih sebenarnya, tapi ya sudah lah ya kan, mau gimana lagi, gaskan saja ya kan. Let's go. Kayaknya masih ada yang loading nih. Oke, langsung saja ya, 1 2 3 gas. Alah, nice pula. Udah, langsung aja, gak usah ngedrip lagi ya, langsung saja ya kan. Jadi by the way, ini mobil ya, kalau kita nggak nitro continuous, sih ya pasifnya nyala, tapi kalau kita nitro conti pasifnya nggak akan nyala.
Nah, itu. Nah. Jadi intinya kalau mobil ini lebih cocok di map-map yang dalam tanda kutip nggak banyak lompatan ya, atau nggak terlalu butuh nitro continuous. Jadi map seperti City 11 auto kepake sih, bukan auto lagi, udah paling enak sih di City 11 mobil nih. Aduh, bisa melebar pula lah aku. Aduh kebiasaan. Maklum guys, rada lelah juga aku nunggu matchnya sih. Nah ini kalau kita gagal nitro continuous ya pasifnya tetap nyala. Jadi intinya kalau mobil nih sering banget di map yang lompat-lompat, pasti kebanyakan nitro continuous kan. Jadi mobil ini lebih cocok ke map yang dalam tanda kutip gak banyak lompat, yang gak ngandalin continuous nitro lah intinya ya. Dan langsung saja ke match berikutnya aja lah ya, let's go. Oke guys ya, maybe last game aja ya, karena gua kehabisan kata-kata sih buat ini mobil sih. Sejujurnya ya, dua game aja gua. Untuk tipe speed mobil nih sangat rekomendasi sih. Gak bisa berkata-kata lagi aku aslinya sih. Tapi ada catatan juga sih mobil nih ya, bilang ya. Catatannya apa? Mobil ini gak bisa dipakai buat nitro continuous. Karena pasif mobil ini setelah gua baca dengan teliti ya, ya intinya mobil ini tidak direkomendasiin buat sering-sering nitro continuous. Jadi map-map yang banyak lompatan jangan pakai mobil ini lah. Bukannya gak bisa, bukannya nggak bisa, cuman nggak maksimal aja. Intinya mobil ini bakal maksimal di map yang nggak banyak ngandalin nitro continuous. Tapi kalau map di sini mah bisa aja sih, karena continuous pun nggak terlalu banyak sih. Jadi intinya kalau mobil ini berada di map yang banyak lompat atau map yang harus ngandalin continuous nitro, ya jangan ngarep banyak sih bakal aktif pasifnya, karena pasifnya aktifnya pas continuousnya gagal, bukan continuous gagal, maksudnya pas lompat-lompat gak continuous gitu. Jadi pokoknya kalau sudah continuous nitro sekali aja pasifnya gak akan nyala. Jadi gua langsung out aja, karena udah kelar aja sih. Gua langsung aja lah ya, akan kasih kesimpulan mobil ini luar biasa. Tapi dengan catatan mobil ini ya bukan kayak Twin Ares, bukan kayak Night of apa, lupa gua. Pokoknya intinya pokoknya kalau mobil ini macam Twin Ares sih udah perfect banget mobil ini. Tapi ya lemahnya ya di ini doang, di continuous nitro doang. Kalau udah continuous nitro nih mobil ya, mana dia mobilnya ya kan, kalau mobilnya udah continuous pasifnya 100% gak akan nyala ya. Oke, dan segitu dulu video gua untuk kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton dari sampai akhir.
Dan jangan lupa untuk selalu di like, habis itu di subscribe, habis di subscribe jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar tak ada lagi next video dari channel ini ya. Akhir kata gua pamit undur diri. Okawi koto, ciao, bye bye, see you next time and have a nice day. Bye bye, see you next time.